Hasyim ungkap agama keluarga Prabowo. Adik kandung Prabowo Subianto, Hasyim Djoko Hadikusumo, menjelaskan latar belakang agama keluarganya dalam acara Persatuan Gereja Indonesia yang digelar di Wisma Bayangkari, Jakarta Selatan, Minggu 27 Januari 2019. Istri saya Kristen, anggota GKI sudah 46 tahun. Ibu kami, saya, Ibu Prabowo dari suku Minahasa. Ibu kami lahir Kristen Protestan. Banyak yang tak tahu kalau keluarga kami banyak Kristen, termasuk jadi pendeta, ujar Hasyim. Sedangkan sang ayah, almarhum Profesor Sumitro Djoko Hadikusumo, kata Hasyim, beragama Islam dari lahir hingga meninggal. Ini saya jelaskan supaya ada konteksnya, bahwa keluarga Prabowo itu beragam. Kakak kami Katolik, saya Kristen, Prabowo Haji, satu lagi kakak perempuan Prabowo Islam. Dua Islam, dua pengikut Kristus. Itu keluarga kami, Djoko Hadikusumo, keluarga Pancasilais. Menurut kami tak ada masalahnya, ujarnya. Bahkan, setiap perayaan Natal, Prabowo selalu hadir, tapi tidak ikut ibadah. Dia datang setelah ibadah Natal. Dia ikut gabung, dan bulan lalu ikut poco-poco dan joget-joget ada viral. Bahkan Prabowo diserang oleh musuhnya, kurang islami, tidak islam, baru mu'alaf dan lain sebagainya. Tapi itu tradisi keluarga kami. Prabowo hadir pada Natal. Kami-kami yang Kristen hadir saat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu keluarga kami, ujar Hasyim.